Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya melakukan pemindahan ya untuk jenis lebah apis siranak. Hari ini aku pindahkan dua koloni ya, dua sarang. Ya. Sarang yang pertama kosong sama sekali karena yang bisa membuat seperti ini karena tempatnya tidak nyaman ya. Tempatnya tidak nyaman dan tidak luas, sempit sehingga sarangnya tidak menghasilkan apa-apa ya, seperti ini. Alhamdulillah cuma hari ini saya memindahkan dua sarang tanpa ratu, tidak mendapatkan ratu dua-duanya. Agak sulit untuk kondisi tempatnya, agak sulit sekali. Pertama di lubang kayu yang sangat lubang kayu yang ditindis tanah, terus susah untuk dibelah ya, susah untuk dibelah. Oke, saya akan tunjukkan ya. Ini kotaknya ya. Proses pemindahannya menggunakan kotak seperti ini. Cuma lagi di luar karena kondisi ratu tidak ada ya, aku tidak bisa mendapatkan dan tidak bisa menyimpan ke dalam kotak sehingga koloninya dia berdiam diri di luar kotak seperti ini. Berdiam seperti ini di dalam kotak, tidak dapat masuk ke dalam kotak. Ada separuh sudah masuk ke dalam kotak, cuma hanya separuh dari koloni ini. Biasa kalau dia kalau dapat ratu dia langsung masuk ke dalam, masuk ke dalam. Oke, ini tempat asal pertamanya ya, tempat pertama sarang pertamanya ya. Ini kondisinya agak sulit, sangat sulit, medannya sangat sulit untuk pengambilannya, kayu terjepit ya. Ini lubangnya, itu lubang keluar dari sana ya, itu lubang, ini kayu besar ya, terjepit, jadi agak sulit untuk pengeksekusiannya sehingga sulit pun mendapatkan ratu ya. Ini yang pertama. Sarang yang kedua sebelah sana. Ini sarang kedua ya. Di bersarang di kayu terjepit ya. Bersarang di kayu terjepit sehingga agak sulit mengambil ratu. Percobaan tadi melakukan pengasapan tapi tidak bisa ya, tidak bisa keluar. Pengasapan pun tidak mempan, koloninya masih tetap di luar ya. Mungkin kita akan menunggu ya, siapa tahu dia bisa keluar mencari tempat yang lain. Untuk pemindahan tanpa ratu sendiri, dia masih 50-50 ya. Untuk perpindahan tanpa ratu masih 50-50, dia masuk atau menetap. Ya, dia menetap atau keluar ya. Sorry, dia menetap atau keluar dari kotak tersebut karena keadaan ratunya tidak di tempat. Untuk pencariannya saya sudah kewalahan ya. Kewalahan sekitar sejaman ya. Sekitar sejaman aku di dalam baju ini ya. Di dalam baju ini aku sekitar sejam untuk mencari ratu. Karena aku sendiri agak takut ya untuk melakukan kontak dengan lebah tanpa menggunakan pengaman ya. Gua was-was. Jadi saya menggunakan pengaman sambil mencari ratu ya, sampai dapat ratunya baru bisa dilepas seperti ini ya. Ya, itu adalah penampakan daripada koloni yang tanpa ratu, entah kemana ratunya sampai koloninya sendiri seperti ini ya. Saya sudah menunggu sampai sejam pun aku tidak pernah melihat ratunya di sini.